Yuk, question. Mungkin Dede, mungkin gimana hari malam ini ikut menjadi bagian dari rumah sendiri? Seru, terus yang pasti bangga dan seneng gitu bisa dilibatkan di acara yang sangat bergengsi ini, apalagi ini Indonesia Movie Awards yang harapannya mudah-mudahan makin maju terus perfilman Indonesia, terus soundtrack-soundtracknya juga makin top ya, apalagi sekarang maksudnya seneng banget gitu, maksudnya banyak banget. Oke. Lagu-lagu top yang digunakan oleh film-film top juga. Jadi ikut bangga, ikut senang, apalagi saat ini dilibatkan untuk menjadi salah satu penyanyi di sini dan dikasih kesempatan juga untuk menyanyikan beberapa soundtrack film. Senang banget. Apalagi soundtracknya soundtrack yang masya Allah ya, sekarang lagi ini banget. Lagu apa? Dawai, seneng banget. Tadi dikasih kesempatan duet juga bareng sama Lyodra, sama Nadila, semuanya. Membacakan nominnya juga gak? Atau cuma nyanyi aja? Nyanyi aja gitu. Dari Dede sendiri nih, melihat perfilman di Indonesia sekarang seperti apa sih? Udah gak usah diragukan lagi ya, film-film Indonesia sekarang. Apalagi banyak banget yang sekarang yang produksi juga yang muda-muda gitu kan. Nah, rilis sekarang kan udah produksi sendiri. Terus bahkan sampai Kak Umainya juga maksudnya ngedirect langsung, itu melihatnya kayak masya Allah gitu, sekreatif itu. Dan mudah-mudahan insya Allah kedepannya aku juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut gitu, mungkin barangkali memerankan di suatu film apa gitu. Amin. Tapi ada keinginan. Ada, pengen banget insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Belajar juga ya. Mungkin belajar sama suami gitu, mengingat suami juga udah lebih dulu belajar aktor gitu segala macam. Iya, kalau kakak tuh ya udah masih ditanya mesti, apalagi kalau kita lagi pas ada satu frame bareng gitu. Kayak waktu itu pernah kita ada series bareng gitu. Pasti yang ngajarin, yang kasih tahu ya suami. Dari diri sendiri nih pengennya main di film genre apa? Yang apa ya? Cinta, kopelo, horor. Iya, yang drama kali ya. Drama. Menikmati film. Iya, semenjak menikah jadi kita quality time itu nonton film, karena kebetulan kakak itu film Indonesia, film Hollywood apalagi, wah nggak ada yang nggak ngikutin kalau kakak pencinta film banget gitu. Akhirnya jadi ke bawah, jadi ikutan juga, jadi ikutin. Kalau aku jujur sebetulnya suka Bollywood, tapi semenjak nikah jadinya genrenya yang yang fighting yang kayak gitu. Iya, action suka banget. Apalagi nonton Mission Impossible dari yang pertama, dari yang zaman kapan gitu sampai yang kemarin itu nonton. Sempat pernah maraton juga karena kan kata sepet umur sepet udah jadi selalu ikutin terus film-filmnya Marvel gitu-gitu. Jadi ikutin karena kakak suka banget, suka nonton gitu, jadi ke bawah. Dengan banyak film Indonesia jadi makin pengen ngasih kalau untuk isi soundtrack gitu. Jadi amin doi, mungkin isi soundtracknya dulu kali ya. Amin. amin abis itu baru jadi memacu juga ya kemarin. Iya dong, harus, maksudnya itu kan sesuatu yang baru gitu, dan bukan sesuatu yang mudah juga. Jadi ya banyak berdoa terus mungkin barangkali ada yang mau gitu, boleh, aku juga mau ikut main film atau isi soundtracknya. Dengan senang hati. Keinginannya tinggi banget ya? Apa? Keinginannya tinggi banget untuk film-film. Jangan puas di situ aja, menyanyi pun kan jangan cuman kalau udah selesai keluarin lagu abis itu selesai gitu. Terus banyak yang digali, banyak yang diasah kemampuannya, atau cari lagi suasana-suasana yang baru, belajar terus biar tetap bertahan di industri ini, terus biar bisa tetap disayang sama orang yang udah mendukung ya.
arti kepuasan sendiri, artinya bisa menjadi seorang pemain film atau aktris sendiri buat Dede sendiri seperti apa? Arti karena apa, karena membawakan perannya itu kah, atau mungkin Dede bisa menjadi siapa di film atau apa? Iya, karena kan menjadi orang lain itu nggak mudah ya gitu, karena kalau di dunia nyatanya kan kita nggak boleh jadi orang lain, kita harus jadi diri sendiri. Supaya kita mungkin salah satu supaya kita tahu bahwa menjadi karakter orang yang misalkan yang kayak siapa terus kita perankan tuh mungkin oh ternyata mungkin orang yang kayak gini tuh karakternya kayak gini ya rasanya gitu. Tapi atas dan apa kesukaan favorit Indonesia Kak Reza Rahadian itu pasti nggak usah ditanya lagi. Okay. Sama Kak Ibu ya, sama istrinya tuh suka banget. Apalagi kemarin pas yang di recording Mantap banget. Sampai berulang-ulang kali nonton pun tetap aja nangis. Bahkan tadi pas nyanyiin soundtracknya aja, aduh gak kuat aku nangis. Sempat diunjuk sama pengen itu di kemarin gara-gara foto gitu-gitu, jadi nanggapinnya gimana? Aduh, aku malah nggak tahu. Malah aku nggak tahu apa-apa, makanya udahlah kita semua saling mendukung, amin. Saling mendoakan, nggak usah saling menjelekkan satu sama lain. Oh, kita sama-sama ada di industri ini, saling mensupport. Kalau mau support idolanya silakan support saja tanpa menjatuhkan teman-temannya yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih.